Mako Induk Ormas PMK Sanga 5 bahwa kami mengatakan bahwa kami adalah taat hukum. Karena kami menghormati SK yang dikeluarkan oleh Kewali Kota, SK normalisasi sungai. Nah, jadi kami mengharapkan sekali kepada tim normalisasi ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan bisa menjalankan fungsinya sebagaimana yang dikeluarkan oleh SK Kewali. Pak, selanjutnya nih posko ini di mana nih, Pak? Untuk sekarang tidak ada lagi. Jadi kami masih ngambang di mana. Nah, ini karena kami juga mengharapkan sekali Kewali bisa mencarikan tempat di mana tempat yang layak untuk kami, karena ini pembongkaran yang kedua kali. Yang pertama kami kena pembebasan jalur hijau, satu sen pun tidak ada bantuan dari pemerintah kota. Tapi itu karena bapak kami legowo aja. Nah, yang kedua ini karena ini perintah juga dari Kewali yang mengeluarkan SK normalisasi sungai, kami pun tak hukum. Jadi kami merasakan juga lah bagaimana teman-teman yang kebanjiran, yang lagi kesusahan. Jadi kami tidak ingin menghalang-halangi masalah normalisasi sungai.